Oke teman-teman, hari ini kita akan memasak telur dadar. Bahan-bahan saya itu simpel sangat. Ini ada daging giling. Ini daging giling yang tidak halal, sorry. Ini ada kita ada bawang merah, 2 ulas bawang merah. Di sini ada sayur daun sedikit. Dan di sini ada 2 biji telur. Oke. Oke, pertama sekali kita pecahkan telur dulu. Masukkan ke dalam mangkuk. Seperti ini. Seperti ini ya. Sayur kita simpan dalam nih, dan telur tadi juga daging giling. Bawang merah. Kita gaul seperti ini supaya bahan-bahan dia tercampur dengan baik. Seperti ini. Seterusnya kita akan simpan garam sedikit. Simpan garam sedikit. Ini adalah makanan kesukaan anak saya. Saya memang sengaja simpan sayur sebab anak saya memang pemilih makanan. Kalau masak sayur macam begitu saja memang dia tidak mau makan. Jadi lebih bagus saya simpan dalam telur supaya bila makan tuh dorang tak akan buang-buang sayur yang kita simpan dalam telur tuh. Oke, seterusnya kita akan goreng dia. Oke, kita panaskan minyak dulu. Lain orang, lain caranya ya. Dan ini adalah cara aku. Seperti ini. Telur dadar sayur.
Ini bagus untuk budak-budak yang tidak pandai makan sayur. Kita simpan saja dalam telur. Kira dah okay lah, sebab dorang dah ada dah termakan sayur. Daripada langsung tidak makan sayur kan, bagus kita buat macam ni. Syukurlah anak saya memang suka makan yang macam ni. Biarpun dia ada rasa, biarpun dia terasa sayur dalam telur, dia tidak akan buang. Oke, sudah siap. Tutup api. Oke, tada. Mantap cantik kan? Oke, siap sudah telur dadar kita. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.